Okay, assalamualaikum. Kita berada di Pasar Besar Lakin hari ini. So, bersama dengan saya hari ini ialah Puan Azizah dan kita akan interview kakak ini berkaitan dengan makan ulam-ulam. Jom. Apa yang kak favorite? Ulam apa yang selalu kak makan? Berada di Pasar Besar Lakin hari ini. Yang biasa selalu makan di makan tengah hari dan juga yang... Tengah hari. Kadang malam pun makan juga. Ulam raja. Ulam raja, ya? Itu peria, katak, itu semua ulam lah. Biasa semua kita buat ulam. Okey. Tenggek burung. Kalau nak tahu apa itu tenggek burung, jom kita tanya kat sini. Panggil tenggek burung kak? Saya ini kata orang kalau kita masalah cepat sikit untuk jalan tinggi. Elok ya? Tenggek burung. Macam mana cara nak makan tenggek burung ni? Ini kau makan cuma buat sambal belacan saja. Buat sambal belacan? Buat sambal belacan, nanti kita makan ulam. Kalau kau nak buat obat, kau tak payah makan itu, kau makan gitu sahaja. Makan gitu ya? Tapi raja kau nak makan lah untuk jalan tinggi kurangkan sikit. Ulam-ulam main. So, terima kasih kepada Kak Siti. Dia pun dah bagi tahu tips-tips yang terbaik untuk ulam-ulam ni. So, kita akan jumpa lagi selepas ini dan ikut saya ke pasar besar lain untuk mengetahui apa itu aset-aset ulam-ulam.